Halo apa kabar semua? Senang sekali saya ini Ayu Ningtyas dapat menjumpai anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Disiarkan langsung dari studio L Sinta TV, 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa selama satu jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda. Dan tema kita hari ini mengenai katarak dan penanggulangannya. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan di 021 2520 666, atau bisa juga kirim pertanyaan ke email kami ke drkuelsinta.yahoo.co.id Anda juga bisa mendownload aplikasi Elsinta Mobile di Play Store milik Anda tentunya Dan hari ini untuk pertama kalinya kita kehadiran dengan dokter kita yang cantik yaitu dokter Marheni Puspo Setia Ninggrum SPM. Beliau adalah dokter spesialis mata di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Kita sapa dulu dokter yang sudah duduk manis di samping saya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya bagaimana dokter lebaran kali ini? Uh, Baik. Alhamdulillah <laughs> dokter ya. Untuk pemirsa juga di rumah dan juga pendengar Fit Radio Bandung dan Semarang nih. Selamat Hari Raya Idul Fitri ya. 1440 yeah. Hijriah. Ya. Semoga amal ibadah kita selama sebulan ini gitu diterima oleh Allah dan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, begitu ya. Dan dokter, kita yeah. langsung mulai aja kali ya seputar yeah. katarak nih. Karena kan kalau lagi Lebaran gini lagi semangat semangatnya, lagi berkumpul dengan keluarga, terus tahu-tahu ketemu sama hmm, ada kerabat yang memang sudah kakek-kakek hmm. atau nenek-nenek begitu -nenek, ya, terus hmm. kok katanya penglihatannya ini agak udah mulai terganggu hmm. nih gitu hmm. ya, katanya dengar-dengar oh nih katarak nih makanya mau lah atau apa hmm. saya dengar kayak gitu kan, jadi sebenarnya katarak itu tuh apa sih, apakah memang benar hanya dialami oleh usia-usia ya itu lanjut aja hmm. atau mungkin kan kita sering dengar juga ada di bayi gitu ya dokter. Yeah. Jadi uh. bagaimana pengertian katarak dulu uh. dokter? Jadi sebenarnya katarak itu adalah suatu uh, aging proses di bagian lensanya hmm. akibat dari uh, perubahan uh, protein dari lensa dan menyebabkan uh, dan juga adanya peningkatan dari pigmen di lensanya. Hmm. Nah keadaan tersebut bukan karena aging aja sebenarnya. Okay. Uh, pada usia tua bisa juga uh, pada usia anak-anak bahkan bayi baru lahir juga bisa hmm. gitu. Terus uh, selain itu, sebenarnya katarak itu tidak hanya berpatokan pada adanya uh, usia. Jadi uh, bisa juga karena uh, suatu ada suatu pasien dia uh, mengkonsumsi obat-obat tertentu misalnya. Nah, dia juga bisa menyebabkan katarak. Gitu, kemudian juga bisa karena uh, suatu radiasi. Hmm. Nah, itu juga bisa nyebabin katarak, atau infeksi tertentu. Hmm. Itu juga bisa menyebabkan katarak. Wah, banyak yes. ya ternyata. Yeah. Ya, penyebab dari katarak hmm. itu sendiri. Bahkan tadi ada yang konsumsi obat tertentu, hmm. tapi sih umumnya sih lebih ke banyak kan di, di Indonesia atau bahkan di dunia mm -hmm. lebih ke yang aging proses yeah, gak sih dok? Bener. Katanya kan seperti itu, makanya udah populer banget ya katanya kalau semakin bertamanya usia, mm -hmm. kalau penglihatannya itu agak-agak terganggu atau mulai berkurang, ya itu udah bagian dari ya kayak mesin gitu ya, mm -hmm. kalau sering dipakai kan lama-lama jadi agak rusak juga yeah. gitu ya. Mm -hmm. Seperti mata juga begitu yeah. gitu ya dok ya. Nah, berarti usia berapa tuh kalau berdasarkan apa prevalensi mm -hmm. gitu ya? Mm -hmm. Kalau di Indonesia mungkin paling banyak memang di usia yang hmm. uh, 60-an ke atas atau 70-an ke atas ya, atau betul. bagaimana? Jadi hmm. sebenarnya uh, proses aging itu dia uh, mulai dari umur 40. Hmm. Nah 40 tahun ke atas tapi kebanyakan memang pasien-pasien uh, yang sudah terganggu dari kualitas hidupnya dia baru uh, datang ke dokter dan di usia 60 tahun ke atas. Oh Jadi apakah memang si katarak ini hmm. uh, bisa juga di awal tuh tidak ada gejala yang kasih, ya. biasanya yeah. kalau penyakit kan seperti itu ya dok ya yeah. Kalau katak bagaimana? Karena kalau belum ada gangguan <laughs> ya Nggak ada keluhan apa-apa yeah. yang nggak akan berobat ke dokter juga <laughs> dong gitu uh -huh. jadi di awal memang seperti itu bisa tanpa gejala dok. Bisa, jadi hmm. biasanya usia-usia yang uh, di usia 40 tahun yang baru awal-awal hmm. dia tanpa gejala kecuali bagi pasien-pasien yang mempunyai miopia atau hmm. minus tinggi. Nah hmm. uh, kalau misalkan dia punya minus tinggi ditambah dia punya katarak pasti akan lebih terganggu kan oh. dan dia uh, usia di awal-awal maksudnya usia di 40-50 mungkin dia sudah Lebih terganggu dibandingkan uh, Usia yang 60 tahun Tanpa miopia atau minus tinggi Oh apa gitu. memang tadi ya Jadi yang orang dengan minus tinggi ber mm -hmm. lebih berisiko uh, 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 Enggak Enggak, enggak juga begitu sih. ya dok mm -hmm. ya, okay. Okay. Jadi sebenarnya uh, Karena mungkin karena enggak ada gejala khas di awal mm -hmm. Terus enggak rutin melakukan pemeriksaan juga mm -hmm. Dan kalaupun sudah ada Keluhan yang tadi matanya mulai keruh atau uh -uh. ada yang bilang kerak uh -uh. itu itu udah biasanya kayak buram, buram terus silau hmm. Hmm. pandangannya seperti tertutup kabut nah hmm. itu itu udah yang udah agak-agak lanjutkan yeah. oh gitu ya mm -mm. nah sebenarnya apa bener dok uh, ini kan di, yang paling ditakutkan mm. kalau tidak segera diatasi mm -mm. atau dibiarkan gitu ya mm -mm. ah Biarin aja lah gitu karena mah juga usia gitu mm -hmm. ya. Itu akan sampai benar-benar buta, Dok. Ini tuh yeah. the point aja nih. Uh, hmm. Jadi, gini sebenarnya uh, di dunia, bahkan hmm. uh, kebutaan yang terjadi uh, pada manusia itu uh, paling banyak itu karena katarak. Hmm. Nah, uh, maka kalau misalkan kita memiliki... Uh, Gejala-gejala yang tadi tuh hmm. kayak buram, silau, lebih. Kita datang dulu untuk di-screening hmm. ke dokter. Apakah uh, katarak ini memang sudah perlu untuk dievakuasi atau dioperasi, hmm. atau bisa uh, dilakukan uh, penanganannya dulu, nih? Misalnya, hmm. dengan kacamata, apakah dia bisa dikoreksi dulu uh, atau tidak? Oh, gitu. katakanlah usia hmm. 40 an nih, udah mulai-mulai hmm. kalau ada keluhan ya langsung dibawa aja ke dokter spesialis yeah. mata gitu ya karena yeah. siapa tahu memang butuh alat bantu tadi seperti yeah. kacamata atau mungkin treatment yang lain yeah. gitu ya maksudnya Betul. dok ya mm -mm. Uh, berarti perjalanan gejalanya itu sendiri uh, agak lambat dong ya kalau dipikir-pikir ya dok ya nggak yeah. yeah. mungkin tahu-tahu langsung kayak lain gitu yeah, enggak yeah. kan gitu ya. Jadi uh, apa perjalanan penyakit yang kadang-kadang sering kali uh, dilupakan juga oleh orang karena mm. dianggapnya mungkin tadi hilang-hilang sesaat terus lama-lama mm -hmm. tapi jadi makin jadi berat gitu mm -hmm. ya penglihatannya ini. Mm -hmm. Jadi bagaimana itu dah? Jadi kalau misalkan kita udah mulai ada rasa yang tadi uh, silau, terus rasa seperti pandangannya berkabut, mm -hmm. terus buram untuk lihat jauh, lebih screening dulu Ini aja. Ini bukan hilang timbul ya keluhannya bukan, ya, Dok. Ya? Jadi dia akan berlanjut. Uh. Dan uh, paling sering hmm. dia merasakan seperti itu apalagi kalau misalkan dia melakukan aktivitas di malam hari. Oh. Karena sorotan lampu, misalkan dia lagi nyetir nih. Hmm. Uh, sorotan lampu yang berlawanan arah. Nah, itu biasanya pasien akan lebih merasa uh, cenderung tidak nyaman, lebih sensitif. kan ya, maksudnya di lebih sini. Hmm. Jadi itu biasanya keluhan datang di malam hari aja atau uh, enggak sih sebenarnya all day long. Oh. Cuma uh, beberapa pasien lebih mengeluhkan saat uh, menyetir malam hmm. gitu. Karena kan mungkin gelap terus tiba-tiba ada lampu ada dari lampu. arah yang berlawanan. Yeah. Jadi benar-benar kelihatan silau yeah. gitu ya dok ya. Terus mm -hmm. tadi ada pandangan buram mm -hmm. gitu ya dok ya. Pandangan buram tuh jadi benar-benar kayak uh, seperti hitam begitu atau yeah. bagaimana nih? Perlahan-lahan hilang atau uh, biasanya pandangannya itu seperti tertutup kabut kalau buram. Berarti putih begitu e -e, dong? putih kayak tidak clear kalau seperti kaca, ibaratnya kaca mm -hmm. dia ter ter tertutup embun. Oh. Nah, seperti itu. Umpamanya seperti itu yeah. ya. Terus kemudian tadi berarti hanya uh, seputar apa? Pandangan aja atau mungkin jarak pandang atau jarak pandang luas juga. atau lapang pandang. Biasanya kan hmm. kalau dokter mata tuh kita diskusinya arah-arah arah sih hmm. itu -tuh. apa memang seputar kalau itu ya. Kalau untuk hmm. uh, Katarak biasanya berpengaruh lebih banyak mm -hmm. karena uh, jarak pandang, mm. tapi kalau misalkan untuk uh, lapang pandang, uh, luas lapang pandangnya. Uh, itu agak sedikit ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara dengan luas lapang pandang itu biasanya berkaitan dengan glaukoma tuh. Hmm. Nah beda lagi. Oh itu karena diabetes bukan? Uh, bukan. Hmm. Uh, jadi glaukoma itu akibat dari tekanan bola mata yang meningkat. Tekanan gitu. bola mata yang meningkat. Hmm. Oh. Nah gitu itu beda ya? lagi tuh. Beda lagi ya. Oh. <laughs> jadi itu makanya pentingnya pemeriksaan ke dokter hmm. tuh untuk diagnosa bandingnya ya dok yeah. Jangan-jangan ini bukan katarak juga tapi kemungkinan yang lain gitu ya. Hmm nah berarti kalau kalau udah ada keluhan seperti itu harus segera dibawa ke dokter spesialis mata untuk dipastikan uh dengan pemeriksaan apa standarnya dokter Standarnya kita uh, pertama kali datang kita lakukan visus mm -hmm. uh, yaitu visus untuk melihat uh, seberapa uh, besar sih mm -hmm. uh, pasien ini memiliki jarak pandang untuk uh, melihat jauh mm -hmm. gitu dari situ kita deteksi awal mm -hmm. kemudian kita tanya nih anamnesis dulu anamnesisnya uh, apa yang dikeluhkan mm -hmm. kemudian baru kita lakukan pemeriksaan dengan alat berupa slit lamp baru kita bisa tahu sebenarnya yang dikeluhkan ini ke arah Katarak atau yang lainnya Oke okay. Oh gitu. jadi tadi uh, persis seperti ini dong ya mau, hmm. mau tahu dia minus berapa begitu nah, dong bisa masih kelihatan enggak ya pakai huruf-huruf mm -mm. gitu yeah. ya dok ya mm -mm. terus uh, ya intinya adalah ada serangkaian pemeriksaan mm -mm. yang perlu dijalankan lah ya mm -mm. Nah kalau yang itu kan kalau orang dewasa dok tapi tadi mm -mm. ini ada juga yang kongenital yeah. atau mungkin mm -mm. ya pengaruh-pengaruh yang lain, faktor resiko yang lain. Kalau bayi gitu ya, itu kan belum bisa mengeluh dan biasanya baru berapa bulan, mm -hmm. itu berarti uh, sebagai orang tua ya atau yeah. dokternya berarti ya melihat ada perubahan apa yang nampak di matanya mm. dok. Kalau tadi kan keluhan lebih ke personal ya. Mm -hmm. kalau ini kita lihat dari orang kedua atau ketiga mm -hmm. nih ngelihatnya seperti yeah. apa? Nih? Biasanya mm. kalau dalam ilmu kedokteran kita berbicara mengenai katarak pada anak itu kita uh, Ben, kita ucap dengan uh, istilah lekokorea atau bintik putih di tengah pupil hmm. memang lekokorea banyak nih uh, different diagnosisnya bukan okay. hanya suatu katarak hmm. uh, kita lihat uh, Oh kalau misalkan nih uh, ada ibu ibu-ibu uh, pasien mengeluhkan bahwa anaknya ini uh, memiliki ada bintik putih di tengah nah alangkah hmm. baiknya kita langsung periksa aja jangan sampai uh, di jangan sampai ditunda-tunda karena kenapa kalau misalkan kita uh, tunda dari tunda uh, misalkan nih lebih dari tiga bulan kita tunda dan itu efeknya akan ada lagi gitu permanen Heeh. Uh, uh -uh. mm -hmm. efek untuk permanennya karena dalam usia 0 sampai tiga bulan uh, itu uh, uh, masa pertumbuhan mata di mana dia akan mencari fiksasi tepat mm -hmm. nah kalau misalkan uh, misal nih terdapat adanya katarak Uh, dan tidak dilakukan tindakan secepat mungkin. Mm -hmm. Kemungkinan besar si bayi itu tidak uh, terbentuknya fiksasi yang tepat. Uh, itu mungkin terjadi. Fiksasi yang tepat itu uh, untuk awamnya adalah uh, matanya tuh seperti goyang-goyang terus pernah lihat nggak? Mm, pernah nggak ya? <laughs> <laughs> Pokoknya matanya goyang-goyang terus, goyang-goyang mm -hmm, terus, mm -hmm. terus dia tidak. Uh, seandainya kita kasih benda ke sini, dia bisa mengikuti, tapi dia tidak tidak mengikuti dengan uh, follow di oh, cool. objek uh, dengan tidak uh, lama gitu kemudian oh. dia ke tempat yang lain lagi oh iya gitu. itu lebih spesifik lagi hmm, gitu hmm, ya. ya tapi itu biasanya memang baru lahir hmm, hmm. ada apa tadi bercak bercak putih di tengah oh bukan yang udah usia dua, Misalnya 2 dua tahun 4 tahun ada, ada juga batin, ada itu, juga juga uh, ya? itu oh. development uh, oh. jadi sebenarnya katarak itu ada beberapa jenis nih hmm. makanya uh, kalau misalkan dia usianya masih bayi ya kita bilang kongenital. Yeah. tapi kalau misalkan usianya lebih dari tiga tahun ya kita bi satu sampai dua tahun hmm. kita bilang itu udah developmental hmm. sampai nanti sebenarnya mungkin Situ. itu udah dari kecil sekali ya dok ya mungkin tapi kan oh. uh, dari beberapa uh, lensa itu memiliki beberapa lapisan hmm. mungkin uh, kita sebagai orang awam nih ibu pasien itu tidak uh, tidak Terlalu aware, ya, aware gitu dan ya. tidak kelihatan sebenarnya ini ada putih-putih nggak sih gitu hmm. kecuali kalau misalnya kita lakukan pemeriksaan uh, ke kami nih dokter hmm. dengan alat tertentu baru memang kelihatan. Jadi putih-putihnya itu ada di area Tengah. hitam uh, ah, di pupil, di pupil uh. atau ada yang bilang abu-abu gitu ya dok ya, lebih hmm. ke putih. Biasanya ya? sih lebih ke putih. Putih di area pupil gitu. Yeah. Jadi untuk orang tua di rumah nih atau caregiver siapapun siap yeah. lah ya bantu mengamati ada di mata itu gitu atau di mata anak-anak mm -hmm. berarti ya. Ada nggak sih uh, ya mudah-mudahan enggak mm -hmm. sih kalaupun ada lah, harus segera di dokter spes di bawa ke yeah. dokter spesialis mata yeah. anak ya atau yeah. spes mata spesialis umum umum juga boleh. <laughs> <laughs> Jadi intinya seperti itu. Mm. Kalau yang usia-usia produktif dok usia 20-an 30-an mm. terus tahu mengalami ini sifatnya berarti layanan ya, atau mm -hmm. tadi yang efek pengobatan jangka panjang atau radiasi iya. itu maksudnya Bisa. paparan radiasi dari uh. mana coba? Jadi gini mm. kalau yang untuk pengobatan dulu ya pengobatan mm -hmm. misalkan kita ambil uh, steroid mm. paling banyak tuh steroid tuh okay. uh, steroidnya uh, misalkan uh, steroid mata yang dijual bebas biasanya sitrol. Wow. Nah itu mesti hati-hati tuh mm -hmm. uh, dengan do, memang sih butuh dengan dosis tertentu uh, dan jangka waktu jangka panjang tertentu mm -hmm. dia baru menyebabkan suatu katarak. Nah itu biasanya bisa uh, menyebabkan uh, pada usia tertentu, misalkan anak-anak sampai remaja uh, itu menyebabkan katarak. Mm -hmm. Nah kalau radiasi biasanya uh, paling banyak memang radiasi UV. Mm. gitu. Berarti dari paparan, dari paparan matahari. matahari. Um, walaupun nggak banyak ya lah. Uh, sekitar uh, 20-30% oke, okay, nah gitu. itu buat background aja sih, supaya mm -mm. kita jadi makin aware ya, ternyata oh banyak sekali uh, kemungkinan faktor risikonya yeah. juga gitu ya oke okay, dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan kembali di segmen selanjutnya ya yeah. baiklah pemirsa, jangan kemana-mana tetaplah bersama kami, kami akan kembali sesaat lagi